Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menginspirasi atau menyebarkan energi positif bagi orang lain. Salah satunya melalui tulisan. Ya, cara inilah yang dilakukan oleh Diana Rikasari, seorang fashion blogger yang menggunakan tulisan untuk menyebarkan energi positif di kalangan anak muda. Setelah menghadirkan seri pertama buku tagar 88 Love Life pada 2015 lalu, buku ini mendapat sambutan yang positif para pembaca, bahkan menjadi buku terlaris di Indonesia dan Malaysia. Atas dasar hal tersebut, Diana kembali merilis buku kedua dari seri tagar 88 Love Life pada 12 Januari lalu. Dengan warna sampul fuchsia yang mencolok dan paduan huruf silver hologram, buku ini mampu mencuri perhatian penikmat buku di Indonesia.